Ramai sekali guys, di atas guys, banyak ini yang naikin layangan guys. Ini baru datang loh. Dari mana, Bang? Dari Kebalen, Bang. Oh, Kebalen. Ini ada Bang Miji, Bang Hakim, Bang Donald, Bang Surya, ada Bang. Wah, ini siapa nih? Mantap. Lanjutkan. Bang Donald lagi. Aduh. Kita lihat ke atas. Baik, Bung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, sore ini kita akan ngetes lagi gelasan ya. Kita akan ngetes lagi gelasan Joksin Sapu Jagat. Ya. Joksin Sapu Jagat ini menurut filosofinya dari Joksin ini adalah si halus penyapu langit ya. Karena memang teksturnya sangat halus. Ini berbahan dasar bahan senar ijo ya, dan ini gelasan matot. Tapi kalau kita tes di darat nih, kita tes di daratnya tuh ya, enak banget buat motongnya. Nanti akan dites sama Bang Bel menggunakan layangan Joksin sapi balap punyanya Kang Oong nih ya. Nanti kita akan tes di langit seperti apa, seperti sekaligus kita tes manuvernya layangan Sukhoi Joksin sapi balap. Yuk kita cek di langitnya, check it out. Oke kawan-kawan, sebelum kita tes di langit, kita akan tes di darat terlebih dahulu untuk gelasan Joksin Sapu Jagat. Nah, Joksin Sapu Jagat ini gambarnya cewek mulus nih ya, cewek mulus, dan punya filosofi kalau Joksin Sapu Jagat ini punya moto, yaitu sebagai si halus penyapu langit ya, si halus penyapu langit. Nah, ini untuk Joksin Sapu Jagat ini adalah gelasan super premiumnya Joksin ya. Jadi ini gelasan matot ya, gelasan matot berbahan senar ijo import ya, dan teksturnya ini halus sekali guys, bener-bener halus ya, matot tapi halus ini ya, bener-bener halus. Kemudian kalau yang original itu di sini sudah ada logo Joksinnya, Joker. Kemudian ini juga ada, tadi ada di dalam ya. Ini saya sudah buka, dan kemudian juga ada stiker di sini. Lalu juga ada stiker stiker originalnya ya. Nah, ini untuk Joksin Sapu Jagat. Nanti kita akan lihat apakah gelasan ini benar-benar bisa menyapu lawan-lawannya di langit ya. Kalau dalam bahasa Jawa, Sapu Jagat inilah penyapu alam semesta. Oke, nanti kita akan cek di langit seperti apa. Yuk, check it out. Oke, Bang Bel sedang persiapan membuat tali kama ya, menggunakan layangan sapi balap Joksin. Sini sudah ramai sekali. Teman-teman juga dari Tanjung Barat, dari Mampang, ya. Dan dari Opus juga. Kemudian di sebelah kanan kita nih nanti banyak juga teman-teman dari mana-mana nih ya. Nah, kita ada di sebelah kiri nih, dan nanti lawannya ada yang di sebelah kanan. Oke, kita akan cek di langitnya seperti apa. Bang Bel akan menggunakan gelasan sapu jagat ini. Oke, kami sudah mulai menaikkan layangan. Oke, kita cek di sini. Oke, ini layangan Bang Bel sudah mulai naik guys. Nanti kita akan lihat bagaimana manuvernya layangan Joksin ini dan gelasan sapu jagat si halus penyapu langit. Kita akan cek dulu. Ramai sekali guys di atas langit. Ini sepertinya Bang Bel
langsung mulai masuk. Ini bangunan mulai masuk. Oke, 1-0 guys. Keren banget. Keren banget kepretannya Bang Bel. Keren. Mantap, mantap. Kita lihat lagi. Masih di posisi 4 para Bang Bel dengan lawannya. Masih sama-sama mencari posisi. Ini masih saling kejar-kejaran guys. Pertarungan yang sangat sengit. Mencari posisi dan masih sama-sama saling menyerang para Bang Bel dengan lawannya. Lihat layangan manuver dari Gersu yang satu bal, keren banget, enak banget dimainkan manuvernya. Oke, 2 kali guys, 2 kali Bang Bel berturut-turut menang. Sudah 2 kali, keren banget kelihatannya. Masih mencari posisi yang tepat ada Bang Bel. Oke. Masih saling menyerang. Oke, 3 kali guys. Sudah 3 kali. 3 kali guys. Sudah 3 kali Bang Bel menang. Keren, asli keren. Peretannya keren, main tempelnya juga keren nih Bang Bel nih. Oke, ini kondisi angin ini tidak terlalu kencang. Ini benar-benar gelasannya penyapu langit nih ya. Si halus penyapu langit, sapu jagat. Halus penyapu langit. Oke, 4 kali. Sudah rata guys, rata semua sama Bang Bel. Keren, keren, keren. Kita lihat lagi. Bang Bel masih mengatur layangannya dan mencari posisi yang tepat. Oke, 5 kali berturut-turut guys. Benar-benar penyapu langit ini. Si halus penyapu langit Joksin sapu jagat dari bahan senar ijo. Senar ijo import ini patut dicoba nih guys. Oh, break dulu ternyata guys. Habis ternyata. Lawannya sudah habis. Jadi sebelah kanan, sebelah kiri ya. Sebelah kanan sudah habis. Jadi break dulu. Nah, ini kita sambil tunggu lawannya lagi ya. Kita mulai masuk lagi. Kali ini dari atas. Oke. Okay. 6 kali guys. 6 kali berturut-turut. 6 kali berturut-turut kali ini Bang Bel. Ini mulai masuk lagi, anginnya agak kurang nih guys, kurang kenceng ya, tapi kita tetap coba tes gelasannya dan juga layangannya. Masih sama-sama mencari posisi. Oke. Ternyata Bang Bel kena ya. Oke, Bang Bel kalah. Kita cek ke Bang Bel kenapa bisa kalah. Yuk, cek kita. Oke, kita ke Bang Bel nih.
kenapa bisa putus setelah 6 kali berturut-turut? Apakah sepertinya panjang nih Bang Bel? Panjang. Kena gelasa atau enggak nih? Kena kenur. Oh, kena kenur ya. Kita coba lihat ya. Apakah kena gelasannya atau tidak? Kena kenur. Coba Bang Bel kasih lihat. Oh, ternyata kena kenur, guys. Menang itu tadi posisinya. Posisinya posisi menang ya? Tapi kenur. Jadi pas jepret kurang nih, kurang ini ya. Salah ini. Oke, tapi gimana nih Bang Bel untuk gelasannya gimana nih? Gelasannya bagus, tajam. Keren ya? Keren, buat di langit mantep lah. Mantep ya? Mantep. Duh, teksturnya halus banget. Halus banget ini, bener. Ini udah gelasan udah jadi ini. Mantap ya? Mantap. Oke, siap. Ini kata Bang Bel, gelasannya oke banget guys. Sudah menang 6 kali berturut-turut. Sayang sekali yang ketujuhnya kena kenurnya. Kena kenur. Ya. Oke guys, sila. Kita akan buat turnamen oke nih. Gimana Bang Bel? Buat turnamen oke. Oke ya? Oke deh, siap. Siap saing kayaknya sih. Mantap. Pakai shield juga nggak masalah ya? Nggak masalah ya. Oke, keren, keren, keren. Oh iya, terima kasih Bang Bel. Oke. Nih, gue stekulin juga. Sini teman-teman nih. Ada Bang Daeng. Bang Daeng gimana nih? Putus. Putus, Bang Daeng putus nih. Ini sewu kita nih, sewu juga nih. Ini sewu Obeng. Obeng Kis nih. Obeng Kis. Bang, gimana nih kabarnya nih? Masih itu. Kabar baik. Kabar baik ya. Kayaknya sibuk mulu dia nih lagi. Lagi banyak job kayaknya. Bos, ahin deh. Kementerian. Pur. Ada Bang Sugi juga dan juga ada Bang Sarif juga di sini. Ini dari Tanjung Barat. Ya, dari Samson Betawi. Dan juga ada Bang Ucup. Lagi cepretnya. Oke. Awas tuh Bang, banyak Bang. Kita sudah ngetes gelasan Joksin yang sapu jagat si halus penyapu langit ini ya. Ternyata jos banget guys. 6 kali berturut-turut, sayang sekali yang ketujuhnya kena kenur Bang Bel. Tapi Bang Bel penasaran, masih penasaran dia. Dia lagi nyoba pakai shield-nya tuh. Dia lagi nyoba pakai shield, nanti kita coba sub juga ya. Oke, teman-teman semuanya tetap stay tune di channelnya Eko Saputra FM dan dukung kami dengan cara mengklik like, komen, share dan juga subscribe agar kami terus semangat membuat konten-konten untuk teman-teman semuanya ya. Dan teman-teman semuanya yang memang mau mencoba gelasan ini silakan cek langsung di deskripsi untuk pembelian online dan offline-nya. Saya sudah cantumkan di situ. Oke teman-teman semuanya, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Sehat selalu untuk kalian semuanya. Salam satu langit. See you. Dadah. Kita lihat Bang Bel, wih, udah menang nih pakai seot. Gelasan.